Pertemuan sepasang idola muda Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama YouTuber kelas dunia Husein Nasimov semalam menghasilkan proyek terbaru antara dua belah negara. Husein yang diketahui bule berkebangsaan Rusia tersebut berhasil melobi Leslar Entertainment dalam proyek film layar lebar. Kepopuleran dari Husein Nasimov di Rusia tidak usah diragukan lagi. Bagaimana ulasannya? Inilah Veternik News Update kali ini. Sosok artis sekaligus YouTuber kelas dunia Husein Nasimov memang selalu menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Pria bule tampan asal Rusia tersebut berhasil menarik perhatian warganet pasca persahabatannya dengan aktor muda Rizky Billar 1,5 tahun yang lalu. Dalam beberapa unggahannya pun Rizky Billar dan Husein kerap sekali tertangkap layar berjumpa dan mengunggah video kebersamaan antara mereka berdua. Lantas siapakah sebenarnya Husein Nasimov dan apa proyek terbarunya dengan aktor muda Rizky Billar? Sosok Rizky Billar di mata Husein Nasimov, artis Rusia tersebut mengawali pertemanannya semenjak 1,5 tahun yang lalu. Kepiawaian Husein dalam melalang buana dari satu negara ke negara yang lain serta berkolaborasi dengan sederetan artis papan atas yang ada di negara tersebut tidak usah diragukan lagi. Berkemungkinan dirinya lah salah satu artis yang bisa berkolaborasi dengan artis-artis yang ada di seluruh dunia. Dengan prestasinya tersebut membuat warganet terheran-heran, apalagi dengan paras tampan yang telah dimilikinya. Pria yang akrab disapa Husein ini sekarang tengah terlibat sebuah proyek terbaru bersama Leslar Entertainment. Hal tersebut disampaikan langsung dalam video yang diunggah di laman Instagram Kamis malam 24 Maret 2022 semalam. Sembari bersuah foto bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora, dalam suasana tersebut juga hadir beberapa pengusaha lainnya. Husein membocorkan sedikit pertemuan pribadinya yang dilakukan semalam bersama aktor asal Medan Rizky Billar dan istrinya Lesti Kejora, di mana keduanya disebut-sebut telah menjalin pertemanan sekira-kira 1,5 tahun lamanya. Dalam acara lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora kemarin pun, ia ditunjuk menjadi groomsman. Tak perlu membutuhkan waktu lama, Husein dan Rizky Billar langsung bisa akrab seperti teman dekat. Husein membeberkan bahwasannya Rizky Billar orangnya baik, langsung klik pertemanan kita, alhamdulillah, kata Husein. Untuk saat ini proyek baru dalam film layar lebar insyaallah akan disetujui oleh Rizky Billar, ujar Husein. Menurutnya, Rizky Billar merupakan pribadi yang sangat luar biasa sebagai seorang sahabat. Bahkan ia menerangkan juga bahwasannya sang aktor itu selalu ada ketika sahabatnya membutuhkan. Apalagi untuk masalah kerjasama dan proyek, Billar sangat profesional. Rencananya disandingkan dengan Lesti Kejora sebagai peran utama nantinya tayang Ramadan ini, ujar Husein Nasimov. Walaupun dia tahu sendiri, dia sedang sibuk sekarang syuting konten terus, tuturnya. Bukti rasa perhatian Rizky Billar sering ditunjukkan sendiri ketika sang sahabat sedang sakit atau kesulitan. Rizky Billar juga perhatian, ujar Husein. Kemudian dari situ, ia bisa merasakan ketulusan hati Rizky Billar sebagai teman yang baik. Tapi ketika dia tahu sahabatnya lagi sakit atau butuh, dia selalu telpon nanyain kabar. Kalau persahabatan sama dia itu benar-benar tulus, apalagi kalau masalah kerja sama, dia orangnya cekatan, ujar Husein Nasimov.
Dalam unggahan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam di sebuah kesempatan, nampak pasangan Lesti dan Rizky Billar menyempatkan waktu untuk pergi berdua sembari menyambangi sebuah butik busana ternama di Jakarta. Lesti dan Rizky Billar juga membeli beberapa busana baru yang diketahui dengan brand Zara. Brand yang satu ini sering dikenakan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Setelah dari Zara, maka pertemuan rahasia dengan Hussein Nasimov tersebut dilakukan di kawasan Kemang, Jakarta. Selama pertemuan, Lesti Kejora mengajak suaminya mengobrol mengenai banyak hal. Bersama dengan rekan yang lainnya, mereka nampak akrab dalam perbincangan yang serius tersebut. Namun ternyata ada satu hal yang menjadi perhatian pelantun lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas tersebut. Ia tiba-tiba saja teralihkan dengan sesuatu perbincangan dengan Rizky Billar bersama Hussein. Sambil heran, Lesti Kejora bertanya dengan nada penasaran. Di saat itu sebenarnya Rizky Billar belum memberitahukan perihal pembahasan film layar lebar di bulan suci Ramadan bersama Hussein, sehingga alhasil membuat Lesti Kejora penasaran sendiri. Dengan demikian dirinya merayu suaminya Rizky Billar dengan cara memeluk Rizky Billar di hadapan rekan kerjanya tersebut. Momen romantis ini berhasil diabadikan oleh kamera semalam. Lesti Kejora mengaku penasaran dan menjadi tak sabaran ingin mengetahui proyek terbaru bersama Hussein Nasimov tersebut. Dedek kedistrak sama sesuatu yang bikin dedek penasaran sama kakak, ucap Lesti. Padahal aktor 26 tahun itu diketahui memiliki sejumlah agenda yang rahasia, dan terkadang Lesti Kejora sendiri pun juga tidak mengetahuinya. Jadi dedek bilang walaupun kakak punya rahasia bisnis, kan dedek juga harus tahu, ujar Lesti Kejora sambil memeluk suaminya Rizky Billar. Tapi masih tetap penasaran sekali loh sama kakak, tandas Lesti Kejora. Namun ternyata Lesti Kejora mengakui tidak suka kepo terhadap urusan pribadi dari suaminya Rizky Billar. Namun dikarenakan semalam dirinya dibawa masuk dalam proyek tersebut, makanya membuat Lesti Kejora merasa penasaran dibuatnya. Keduanya kemudian larut di dalam canda tawa dikarenakan beberapa rekan lainnya yang juga ikut dalam pembahasan yang serius tersebut. Unggahan terbaru ini sontak membuat warganet terkejut seketika, pasalnya memang jika sudah berhubungan dengan Hussein, maka nanti akan ada-ada saja proyek terbaru yang akan segera mereka rilis, ujar salah seorang warganet berkomentar di laman media sosial. Kabar terbaru ini membuat laman komentar dibanjiri dengan doa dan harapan. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fitternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.